Halo semua, hari ini kita mau cerita tentang sedikit mengenai parang-parang yang ada di Sarawak ya. Nah, di sini saya ada bawa sedikit parang lah yang saya gemari. Dan hari ini saya mau tunjuk parang yang paling saya suka tentang parang-parang dan cara menggunakannya. Nah, sebenarnya parang ini memang sangat penting ya kepada siapa yang suka masuk hutan, kerana dia boleh menjaga keselamatan kita dan juga banyak kegunaannya. Nah, jadi orang yang camping-camping itu ada parang dia kerja, ada parang dia dan sebagainya. Jadi di sini Sarawak sini kita suka menggunakan kayu, ada kayu untuk pemegang dia. Jadi ada sebabnya tertentu. Nanti saya akan ceritakan satu persatu. Parang-parang ini semua saya buatan sendiri. 100% handmade. Jadi dia tak berapa kemas, walaupun tak berapa kemas, di sini tidak berapa penting. Yang penting kesesuaian. Nah, contohnya ini dia tidak berapa kemas, tetapi memang sedap kalau dipakai, diguna. Tapi kalau berminat tengok cerita ini dan saya akan explain satu persatu, jom kita mula. Terlebih dahulu saya mau explain sedikit kenapa orang Sarawak suka menggunakan kayu sebagai pemegang. Jadi salah satu sebab dia boleh sesuaikan tangan kita, size tangan kita, dan juga cara penggunaannya. Contoh benda parang ini, dia lebih sesuai digunakan untuk memotong kayu yang lebih besar. Jadi genggam dia perlu digenggam dengan bagus macam ni, genggam dia. Yang ini dia lebih ringan, lebih panjang dan lebih nipis. Lebih ringan dan lebih nipis. Dia sesuai untuk merintis. Jadi cara merintis, tangan pegang macam ni. Jadi bulu parang ini disesuaikan dengan tangan kita, cara pegang macam ni. Cara menggunakannya, kita mengayunkan di tangan kita ini. Jadi parang ini juga boleh dipegang macam ni. Cara untuk apa? Untuk kita mendebas. Pendebas ini dia boleh digunakan untuk merintis, kemudian boleh mendebas. Mendebas cara dia macam mana? Tengok genggang tu. Dia desain macam ni. Dia agak nipis ni. Dari sini ada lebar. Dan sini ada lengkok macam ni. Lengkok dia sini, tengok kita pegang macam ni, sesuaikan dengan tangan kita. Dia sangat selesa waktu dia genggam. Cara genggam macam ni, ini untuk menebas. Kalau memotong macam ni ya, tapi ini, tengok cara menebas macam ni cara. Ini cara yang betul, cara memegang parang. Merintis jalan macam ni. Parang ini dia nipis. Dia kalau kayu kecil-kecil dia tak ada masalah. Jadi cara kedua, kalau kita merintis, bagaimana kita merintis membuka jalan macam ni. Tadi menebas kita sudah tunjuk macam ni. Ini sekarang kita merintis, bagaimana kita potong. Satu langkah yang paling penting waktu kita potong, jangan barang lurus dengan badan kita. Macam ni, sangat berbahaya. Cara pegangnya boleh kita pegang macam ni. Main kita punya ini. Ini.
Kemudian jangan potong lurus, kita boleh potong cendong. Cendong ini boleh potong. Ini. Tengok tangan ini, jangan selalu di bawah, takut kita sendiri. Jadi sentiasa di atas. Kita potong di sini pun, ini di atas. Jangan diletak di bawahnya nih, bahaya. Jadi kita angkat tangan. Oke, sekiranya benda ini kita mau potong ini, dia betul-betul dekat badan kita kan, kan? Betul-betul kan, turun ini kan. Tapi kita boleh gerakkan sedikit badan. Cara dia macam ini. Kalau macam ini, ini kalau macam ini dia bahaya. Jadi kita jangan, kita lari sini. Ini cara menggunakan parang ini. Ini cara menggunakan parang ini dengan cara yang betul. Ada satu lagi parang yang macam ini, dia lurus sedikit. Jadi parang ini tidak sesuai untuk dibawa ke hutan. Nanti saya akan beritahu kenapa. Yang macam ini. Karena dia pendek. Dia tak dapat panjang. Ini kenapa parang ini tak boleh panjang? Inilah sebabnya. Macam ini, kalau kita mau duduk, kalau panjang dia akan mengganggu. Jadi parang ini terpaksa pendek. Tidak seperti ini. Ini sepanjang mana yang kamu suka. Dia tidak akan mengacau. Kalau kita mau berehat di dalam hutan, dia tak mengganggu. Sangat bagus. Dan parang ini tengok, dia tidak mengganggu. Kalau dia panjang, kalau ikat macam ni, kalau kita duduk, biasa banyak orang ikat parang macam ni kan. Kalau kita duduk, dia akan mengganggu tanah, jadi tak bagus. Jadi orang Sarawak punya parang semua macam ni, cara ikat sarong dia. Seperti ini. Itu tidak mengganggu walaupun dia panjang ya. Tarik dia. Kalau sebelum gunakan apa-apa parang, periksa dia dulu, dia jatuh ke tidak. Kalau dia boleh jatuh, itu parang tidak bagus digunakan. Ini tidak jatuh. Kita bawa lari, tak ada bunyi. Tidak kikok. Tak ada bunyi. Jadi parang ini saya jarang gunalah. Tidak apa-apa, saya rasa ini. Ini semua orang tahu lah, duku candong. Yang satu ini laki, ini bini. Nampak sama tak? Kurang lebih ya. Tapi dia ada laki bini. Apa yang bezakannya? Bulat ya. Ini bulat, bini perempuan. Sini laki. Biasanya parang yang macam ni lelaki yang guna. Perempuan guna macam ni. Ada guna dia. Parang yang macam ni, perempuan lebih suka menggunakan untuk mencari sayur hutan. Contoh mencari rebung, dia boleh cucuk pakai sini. Cucuk. Kuit. Ini dia. Jadi laki dia lebih banyak menebang. Ini. Seterusnya, ini pun menebang. Beza dia apa? Bezanya, ini lebih panjang dan lebih kuat. Ini lebih sesuai di badan. Sebuah parang yang bagus adalah parang yang sentiasa di badan kita. Sebuah parang yang bagus, ini dia punya sarong juga penting. Contoh ini ya, dia tak mudah jatuh.
cek tidak jatuh, tetapi ditarik, ditekan sedikit. Nah, bentang. Satu masuk. Nah, ada bunyi, dia tak jatuh. Pin mau buka, tekan sedikit. Nah, dengar? Nah, dengar lagi ya? Dengar? Nah, lalu dia keluar. Ya, ini dikatakan duku candong. Duku candong ada yang paling popular lah di Sarawak. Nah, di mana-mana ini. Bentuk parang ini dia boleh dijual sampai ke peringkat antarabangsa. Kenapa? Sebab bentuknya pendek dan sangat bagus untuk ditebas. Jadi orang yang camping itu sangat minat parang ini. Dia boleh digunakan untuk membina dango, potong kayu, buat dia punya dango, dan juga cari kayu api. Nah, sekarang saya tunjukkan kenapa ini disebut parang laki, sebab dia memang khas untuk laki-laki ya. Nah, sekarang saya tunjuk cara potong. Pergi kalau dah hutan, cari ranting-ranting untuk buat dango, cari kayu api. Nah, ini sangat sesuai. Di sini kita tidak suka menggunakan parang yang mata sebelah, sebelah rata. Dua-duanya di sini sama. Dua-dua belah mata. Jadi, dia ini boleh dilekat. Dia boleh melekat. Kalau kita mau ambil barang kecil, kita boleh kuda. Nah, ini gunanya. Hah? Ini. Nah, jadi, ini parang lebih sesuai untuk laki-laki. Jadi tadi saya tunjukkan tadi potong buluh itu, nah, inilah tadi parang perempuan. Tengok dia potong buluh besar pun tidak ada masalah. Jadi kegunaan dia ini untuk mengambil rebung, dia boleh cucuk rebung, ah macam tu senang. Kalau burung keras boleh, nah sebab ini dia sini rasa, dia boleh suruh dia masuk, ah. Yang satu lagi, di sini punya parang sini semua tempul, sampai sini dia punya tajam. Apa gunanya? Caranya untuk memegang macam ni. Nah, cara guna, sini tajam, kita sampai pegang. Kita boleh nah, buat shaving macam ni. Cara dia macam ni. Pegang macam ni. Nah, taruh macam ni, kemudian sini kita taruhkan dekat badan kita. Nah. Nah, macam ni kan. Nah. Nah, kita boleh keluar sikit. Ah, ini. Cara pegang. Sebab dia sini tidak tajam. Ini tajam, tapi sini tidak. Ya, kita boleh. Tapi saya sudah biasa. Saya pegang sini pun boleh. Tidak tak biasa, lu pegang sini cukup. Cara pegangnya macam ni. Ini sandar dekat badan. Ini kayu macam ni. Jangan ini tolak. Jangan ini tolak. Jangan tolak ini. Tahan aja. Ini parang. Kemudian ini satu. Tarik.
Yang ini tarik. Nah, cara pakai. Nah. Untuk bawa barang lebih kecil. Ini cara berdiri. Kalau cara duduk. Jadi di episode kali ini kawan, kita sudah tunjukkan berbagai macam parang dan sesuai dengan kegunaannya. Ya. Jadi kawan-kawan kalau minat dengan parang, ya, terutamanya anak-anak muda sekarang ya, mereka saya tengok kegunaan parang mereka tidak begitu tepat cara mereka. Nah, kemungkinan akan mendatangkan bahaya ya, kepada diri sendiri dan mungkin di orang di sebelah. Ya. Nah, jadi pemilihan parang yang sesuai dengan tugas yang tertentu itu sangat penting. Dan cara memilih parang dan cara menggunakannya dan sebagainya. Ya. Nah, cara membawa dia tengok parang. Kalau buat parang sarung yang bagus dia tidak jatuh. Kalau mau buka dia tekan ada bunyi kalau buka. Nah, dia ada kunci. Nah, ada jatuh. Kamu mau buka? Nah, ini memilih parang ini, membuat sarung parang ini perlukan sedikit kemahiran juga lah. Jadi kalau kita untuk memancing, untuk masuk ke kebun, untuk cari sayur, untuk kerja berat, lain parang dia sangat berbeza. Bukan semua sama. Nah, jadi parang yang cantik tak penting, yang penting sesuai dengan kegunaannya. Tengok ini parang semua buatan sendiri, saya sendiri. Kasar-kasar, tetapi ya sangat bagus. Ya. Jadi, apa kata, cara dan apa pun sudah Omen tunjukkan. Jadi sampai sekarang lah kita sudah sampai ke penghujungnya. Semoga video ini bermanfaat kepada mereka yang baru menggunakan parang, ya, yang baru belajar menggunakan parang. Oke, semoga video ini bermanfaat kepada mereka. Ya, kalau suka boleh subscribe ya. Oke, terima kasih. Bye bye, jumpa lagi.